militer Rusia mengklaim berhasil melibas kendaraan lapis baja Ukraina yang dipasok Inggris. Lapis baja tersebut adalah Husky. Rekaman penampakan Husky yang telah hancur ramai beredar di Telegram pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja Husky angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Kerusakan direkam langsung prajurit Ukraina. Diketahui sebelumnya, Inggris telah mentransfer beberapa jenis kendaraan lapis baja ke Ukraina, misalnya saja Husky. Dengan bantuan Inggris, formasi Ukraina diharapkan akan dapat memulihkan sebagian kerugian baru-baru ini dan sampai batas tertentu meningkatkan kemampuan mereka. Namun, secara umum, prospek bantuan semacam itu jelas mobil lapis baja tidak akan memiliki dampak nyata pada peristiwa saat ini dan kemudian menambah daftar kerugian, klaim Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!